Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini saya nak cari serai untuk buat rendang malam ni. Besok kita nak raya. Selamat Hari Raya Aidiladha kepada Muslimin dan Muslimat semua. Okey, nak cari serai. Ada kat sana tu rasanya. Ini yang saya tanam semalam Ini yang dah tumbuh ni. Nampak segar pagi ni. Kecil api ni. Segar ya. Ni kacang panjang. Saya rasa dah seminggu saya tanam ni. InsyaAllah seminggu lebih lah rasanya. Cantik segar, rimbang ni Rumah pipit ataupun rimbang. Sedap ni, buat ulam. Nanti ada masa nak kutip juga ni. Nak buat rendang malam ni. Esok nak raya. Tradisi kalau sambutan Hari Raya, biasanya buat rendang lah InsyaAllah malam ni. Okey, dah jumpa dah serai. Okey, segar ni serai ni. Kat sini okey juga okey lah, ambil kat sini lah. Tapi sebelum saya nak ambil ni, saya nak gemburkan tanah dia sikit lah, potong supaya dia naik cantik lagi lah rimbun dia. Okey, saya nak pakai glove, nak ambil pisau Okey, keselamatan tangan ni kena jaga juga Potong
kita bersihkan ya. Yang panjang-panjang ni kena potong lah eh. Potong daun dia. Bersihkan. Kita bersihkan ya. Ini kena potong lagi ni. Dia pendek. Kita trim ya. Bau dia cantik. Bersihkan. Serai ini segar ya. So kita berbudi pada tanah. So kalau kita nak gunakan serai dalam masakan, tak ada masalah dah eh? Kita boleh ambil je. So asal ni saya tanam 3 batang je. Ada juga yang saya tanam kat polybag. So kalau berkesempatan masa tu tanam je, cucuk aje eh. InsyaAllah lepas tu nanti memang tak beli serai dah. Sebab kita dah ada sendiri ya. Kalau tiba-tiba nak masak, nak gunakan serai, tak ada masalah ya. Segar ni ya. Saya nak ambil pisau je. Nak ambil serai ni. Okey. Potong je kat bawah. Dua. Tiga. Siasa. Yang ni biar dulu. Kita ambil tempat lain pula. Saya nak cari lagi dua lah ya. Okay, gemburkan tanah.
segar ya untuk buat rendang malam ni. Saya nak cari dua lagi. Yang ni okey dah kat sini. Cari tempat lain. Okey, serai ni dah dibersihkan ni. Nampak segar ya. So kalau besok nak buat tom yam pun tak ada masalah ya. Kalau gunakan serai segar ni memang sedap lah. Terasa serai dia ya. Serai segar. Okay, bersihkan lagi ya. Dalam ni ada yang besar lagi ya. Yang kat luar ni dia kecil sikit. Mungkin tunggu sebulan ke lagi. Okey, kita pergi tempat lain pula nak cari lagi dua. Ni bunga matahari ya. Cantik bunga ni. Ni semua tahulah ya. Ni cantik ya. Kalau pagi-pagi tu dia nampak segar ya. Yang ni dah panas sikit. Bunga tahi ayam ya. Okey, kita nak cari lagi dua. Kat sini pun ada ni ya. Ni boleh ni ya. Nampak dah besar sikit. Sebelah ni satu, dua. Cukuplah. Tapi saya nak bersihkan dulu. Gembur tanah dia. Gembur tanah. Daun-daun kering ni pun mati ya daun. Kena buang lah. Yang ni besar-besar ya. Saya nak potong daun dia ni. Macam tadi ya. Saya ambil pisau sekejap. Gunting ya. Goyang-goyang sikit ya video ni. Okey, gunting. Macam gunting rambut pula ya. Okey, yang sebelah ni.
pendek sikit pun tak apa, nanti dia akan tumbuh lagi ya daun-daun ni. Kalau nak tanam kat pasu pun ataupun polybag tak masalah ya. Cuma kita jagalah tak baja. Lepas tu gemburkan tanah dia ni. Segar ya. Kau ikutkan cucuk sebatang pun boleh, tapi biarlah dua batang ke tiga batang. Okey, Cici ambil pisau. Dua segar ya. Segar ni. Tadi ada tiga, campur dua, lima, cukup lah ya. Kalau tak cukup, saya ambil lagi ya. Kalau nak buat tom yam pun boleh ni ya. Patahkan sikit dia punya akar dia. Okay, gemburkan tanah lagi. Okay, dua ya. Segar. Terus dari kebun lah ni. Syukur alhamdulillah. Tadi tiga campur dua lima. Cukup lah berat ya. Rasa macam berat ni. Okay, yang ni dia besar sikit. Okay lah. Dah ada lima serai. Saya ambil kat sini. Satu. Tiga, dua. Kat sini saya ambil tiga. Lepas ni nak siram ni. Serai ni nak buang di penjara akar dia depan ni. Lepas tu nak basuh lah eh. Okey. Saya nak potong dia punya akar kat sana lah. Kat sini panas sikit. Nanti saya punya pisau. Sarung tangan. Ini hati-hati ya pisau ni. Ujung dia tajam. Safety first ya. Oh, ini cili, cili putih. Orang panggil cili putih. So ada dua ya. Tu hari dia banyak buah. Ni kacang panjang tadi ya.
Maaf ya jika ada kekurangan dalam video ini ya. So, okay, saya nak buang akar dia. 5 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Potong ujung ni, potong ujung dia, senang aja ya. Okay. Potong kat sini lah. Wangi ya. Nampak kesegaran dia ya. Segar betul. So masakan pun jadi sedap ya. Tu yang ni nombor 2. Okey. Masukkan sikit. Ini sama ya. Hujung. Okay. 3. Okay, saya nak basuh ya. Nak basuh selai ni. Kesegaran selai ni. Terikat eh. Macam kat kedai pula. Malam ni nak buat rendang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okeylah, sekian dulu video saya untuk hari ini. Cubalah tanam ya. Terima kasih pada yang menonton ya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Maaf jika ada kekurangan. Masuk dalam plastik ya. Senang nak bawa. Okay. Okay, jumpa lagi. Terima kasih.